Oke teman-temanku, hari ini kita mau camping. Ya seperti biasa campingnya di sungai. Ini sungainya bukan sungai kemarin, tapi ini beda jalur nih sungainya nih. Tapi di sini juga banyak ikannya teman-teman. Jadi tadi berangkat jam 11, nyampe nya sekarang jam 1. Kurang lebih 1 jam perjalanan lah. Jadi jarak tempat kita camp ke jalan itu sekitar 3 km ya. Nah ini ada apa namanya, ini masih hutan dan di sini airnya juga ya lumayan jernih sedikit. Itu ada ikannya tuh, banyak ikan sarden. Tapi nanti mungkin kita pasang jaring sore lah, agak sore. Kita mau masak dulu nanti, terus kita habis makan baru kita pasang jaring. Nah ini di atas saya ini banyak pohon, kita cek dulu semoga aman. Kita pastikan nggak ada binatang-binatang atau ular yang lagi tidur di sini ya. Nih. Karena kita belum pasang jaring jadi belum bisa makan ikan guys. Kita masak apa yang ada dulu. Mana tadi? Oh iya. Ini ada kacang hijau ini. Saya bawa sama gula merah dan ini santan ya. Kita akan bikin bubur. Ini juga ada durian. Nah, ini dari teman saya. Nama channelnya Sanak Fishing. Tadi malam saya datang ke rumahnya dan dikasih banyak durian ya. Oke, terima kasih buat Sanak Fishing. Semoga rezekinya lancar. Oke. Kita akan bikin nanti. Oke, ini sudah kita biarkan selama ya setengah jam lah. Baru kita nyalakan lagi kompornya. Kacang hijaunya biar empuk. Jadi caranya seperti itu. Harus dibiarkan biar dia empuk ya. Baru kita nyalakan lagi. Kita rebus lagi. Rebus sekitar 30 menit lagi. Bubur kacang hijau rasa durian ini mantap ini rasanya. Oke guys, bubur durian nih ya. Nih buburnya udah matang, tinggal kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas guys.
Kita coba duriannya ya. Duriannya ini sanak pising. Bismillah. Mantap rasanya nih, duriannya nih manis. Oke, teman-teman, kita sudah selesai makan. Dari tadi saya lihat pas saya makan tuh banyak ikan lewat-lewat juga tuh di situ. Seperti ikan tawes atau ikan apalah ya. Tadi lewat ada berapa ekor ya? Tadi 4 ekor lewat sini besar-besar. Nih, pakai jaring yang ukuran 3 jari. Oke. Langsung kita pasang di sana ya. Oke guys, sekarang sudah jam 8 malam. Ini saya rasanya capek banget, nggak tahu kenapa ini tumben capek banget ya. Mungkin karena bawa ini tas ini berat banget. Karena baru pertama saya bawa tas camping ini ya. Mungkin ada sekitar berapa beratnya tadi? Mungkin ada 25 kg lebih kayaknya. Soalnya masuk tenda juga sama air minum itu, kamera sama pakaian juga tadi. Jadi bagian sini kayak sakit semua, guys. Oke, saya udah mandi juga tadi pas habis ngeliat jaring, udah ganti baju dan tadi kita udah nyalain api juga ya. Semoga nanti malam enggak ada apa-apa, kawan-kawan. Soalnya ini di atas pohon. Saya khawatir juga nanti malam takut ada ular, tapi semoga aja lah enggak ada ya. Karena api juga udah nyala, jadi saya kira aman lah. Oke, teman-teman, saya mau tidur. Rasanya capek banget, teman-teman. Oke lah, kita tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim.
udah siang guys. Tuh cahayanya udah terang. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 7. Oke teman-teman, saya mau bangun, mau panasin bubur yang tadi sore. Baru kita cek jaringnya, semoga dapat jaringnya. Kayaknya sih dapat teman-teman, soalnya tinggal semalaman ya. Oke lah, kita langsung sarapan dulu. Habis sarapan kita ganti celana, terus kita cek jaring. Oke lanjut. Oke teman-teman, jadi ini saya panasin bubur yang kemarin sore ini buat kita sarapan lagi. Habis sarapan kita cek jaring kawan-kawan. Kayaknya dapat itu kayaknya. Semoga aja dapat ya. Biar bisa bakar ikan. Ini udah hampir mendidih. Kurang. Ada arang masuk. Ya. Ini buburnya ini masih bagus, masih bisa dipanasin karena enggak basi ya. Guys, ini kita mau lihat jaringnya. Udah ganti celana. Tapi ini rasanya dingin banget ini. Masih jam 7. 7 pagi. Sekarang masih jam 7 pagi ini. Dingin banget rasanya. Belum mandi aja udah dingin. Belum kena air. Oke, kita lihat jaring dulu teman-teman. Lanjut. Banget ini guys. Baru kaki saya aja yang kecemplung nih. Udah dingin rasanya. Mantap guys. Dapat guys, besar. Satu ya, kita cek lagi. Dapat lagi guys. Ini dia. Masih ada guys. Kenapa ini? Kenapa ini? Seperti ikan nilam. Banyak guys. Sana juga, ini juga nih. Panen guys. Yes. Banyak ikan pawisnya. Ekornya sudah habis-habis. Ini ada ikan nilam. Ikan nilam guys. Habis kasar. Masih ada. Oke guys, ini hasil jaring kita. Besar-besar. Kisaran 2 kilo. Mantap. Mantap ya. Banyak. Untungnya jaringnya udah saya angkat tadi. Jadi aman. Ternyata ada berang-berang di sini. Oke, ini kita akan bersihkan ya, sebagian. Sebagian kita bawa pulang, sebagian kita bakar. Oke, lanjut.
Nah. Ikan sarden. Sarden. Kita rilis saja ya, karena ini saya nggak makan ini, soalnya bau amis teman-teman, baunya kayak bau kodok itu kan. Kita rilis saja. Guys, ini udah matang ya. Nih. Udah matang. Ini langsung kita makan aja ya. Oke, habis makan kita bongkar tenda, terus itu kita pulang. Karena ini sudah jam 9 pagi nih. Oke, lanjut. Masih panas. Bismillah. Garam aja, bismillah. Mantap. Jadi saya nggak masak nasi karena tadi habis makan bubur juga. Udah agak kenyang tadi makan bubur itu. Nih kepalanya ya. Kita isap-isap ini. Manis. Mantap. Oke. Saya mau bongkar tenda. Tadi udah selesai makan ikan bakar yang sangat mantap ya. Saya mau bongkar tenda ini, mau siap-siap pulang ya. Untuk pembongkaran tenda kita skip aja seperti biasa biar enggak kelamaan videonya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Mantap.